Oke, selamat pagi buat sahabat Chris ya. Kali ini kita mereview pesanan dari Mas Hilmi daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, bosku ya. Ini via COD bosku ya. Ini pesanan yaitu Predator Tabung Dural, mantap ya. Ini via COD, pesannya ini sekaligus 2 unit bos. 2 unit sekaligus untuk sahabat Chris. Kita tes dulu menggunakan peluru Hercules ya. Di sini kita tembakin satu dulu. Ini kita akan mencoba tembak ulang bosku ya. Ini sasarannya hanya lubang peluru. Kita tes dulu. Ini via COD pesannya langsung 2 unit ya. Via COD mantap, terus pesannya 2 unit jus gandos, pokoknya mantap. Oke ya, masuk lubang bosku ya. Ini sangat kecil sekali. Buruannya buruan lubang ya untuk sahabat Brilis. Lubang kaliber 4,5 dibidik ulang kembali bosku ya. Kita cek. Ya, ambil lubang lagi bos. Mantap. Kita cek ulang lagi untuk sahabat Brilis. Perkenaan sangat bagus itu. Kita cek ulang lagi. Oke ya, lubang lagi bos. Mantap. Ini Predator Tabung Dural bosku ya. Ya, lubang lagi sudah kelihatan bosku ya. Beberapa kali jedor. Ini hanya lubang terus. Lubang lagi. Semang jos gandos ya. Grouping di bawahnya ini satu ya. Tadi yang kedua tembakan. Yang lainnya lubang semua ya. Ini grouping aja tidak bermasalah ya, karena dari bidikan itu pas di bawahnya. Dan ini kita selalu menggunakan 6 kali jom. Kalau tidak menggunakan jom tentunya sangat kecil sekali ya. Namanya juga lubang peluru dibidik ulang bos ya. Kaliber 4,5 dibidik lagi, dimasukkan lagi wes. Emang jos gandos ya. Grouping aja masih di area zona berbahaya bosku ya. Ini mau ikut lomba temennya juga, mantap ini. Ini pesan dari Mas Ilmi ya. 2 unit sekaligus yaitu via COD. Nah untuk predatornya tabung dural yaitu seperti ini bosku ya, penampakan sangat bagus, sangat rapi, harga juga sangat murah ya. Untuk sahabat bridge panjang laras ini 60 cm, memakai serobong atau pelindung laras ini OD19 ya, dan tabungnya dural OD38 mano posisi depan. Dan ini chambernya chamber nyumpikat ini. Kalau di sini memakai rail mounting 11 ya, atau rail mounting standar dari tele tinggal pasang. Untuk safety trigger sudah tersedia, dan untuk setelan single baja juga tersedia ya. Di sini sudah terdapat setelan single baja ya, ini ada lubangnya. Dan untuk setelan power lebih gampang, lebih mudah ya, dari luar tinggal setel saja bosku ya. Dan ini popornya CTR, bisa ditarik ke belakang, ke depan seperti itu, sesuaikan baunya. Ini pesanan dari Mas Hilmi, 2 unit sekaligus. Ini yang chamber kuning ya, yang satunya chamber biru. Ini cancel bisa ditaruh kanan dan kiri ya. Pengisian mini coupler dari semua jenis pompa sama, tinggal masukin saja ya bos. Untuk maksimal pressure kita anjurkan yaitu 3000 PSI ya untuk pemakaian. Dan untuk angin yang kita sisakan, waktu kita gunakan untuk menembak yaitu kita menyisakan angin di 1500 PSI ya. Karena dari 3000 sampai 1500 itu sudah cukup banyak angin yang keluar, otomatis power senapan itu sudah mulai kendor atau sudah mulai menurun. Kita harus membah kembali supaya power dan akurasinya lebih jos kembali ya untuk sahabat bedes. Oke, terima kasih Mas Helmi ya. Dari Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, via COD bosku ya. Yang satu di sini bos. Nah, ini yang satu warna biru ya. Ntar kita tes karena masih numpuk terus bos untuk tes akurasinya ya. Ini yang kita siapkan ini, belum yang di sana ya, masih di dalam kotaknya masing-masing. Oke mas bosku ya, untuk Mas Helmi terima kasih banyak. Ntar yang satunya kita review juga ya untuk sahabat breeders. Oke mas bosku ya, dan ditunggu ordernya kembali di channel Aris Yaswat ya, channelnya orang biasa buat orang luar biasa. Terima kasih atas ordernya.